بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ke-17 Al-Wahhab, maknanya yang memberi kurnia. Yang ke-17 daripada Al-Asma'il Husna, nama-nama yang terbaik yang hanya menjadi milik Allah, ialah Al-Wahhab, maknanya yang sangat memberi kurnia. Firman Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Surah Al-Imran ayat 8. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, kerana sesungguhnya engkau Tuhan yang maha memberi kurniaan. Ayat ini adalah satu doa yang disebut di dalam Al-Quran Karim, yang elok kita jadikan doa di dalam sembahyang ataupun selepas sembahyang. Disebut di dalam ayat ini Al-Wahhab, yang menjadi nama daripada nama-nama Allah. Allah Ta'ala sendiri menyebut namanya Al-Wahhab. Maksudnya yang melimpah kurniaan, yang melimpah kurniaan, yakni pemberian, yang banyak pemberiannya, memberi lebih daripada yang diminta. Allah Ta'ala beri kepada hamba dia lebih daripada yang diminta. Minta sikit saja, beri lebih banyak daripada itu lagi. Bahkan memberi tidak dengan meminta kepadanya. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri dengan kita tidak minta apa-apa daripadanya. Memberi milik tanpa gantian. Allah Ta'ala memberi milik dengan tak payah kita beri gantian kepadanya. Sebenarnya, semua nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala tidak terhingga banyaknya dan tak terhingga barat bayarannya. Tak cukup nak dibayar dengan amalan-amalan kita. Kerana kelebihan pemberian Allah itu berlipat kali ganda, selalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika sekiranya kamu hitung nikmat Allah, nescaya tidak terhitung banyaknya, tak terhingga banyaknya. Allah Ta'ala memberi kurnia, maha memberi kurnia, tidak ada bandingan, tidak ada tandingan, tak boleh dibanding kejadian kita, anggota-anggota kita, nikmat yang ada pada diri kita adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Kurnia ni dia beri dengan tak kita beli, bukan kita beli, dia beri kepada kita dengan tidak ada bayaran apa-apa. Bahkan benda yang dia beri itu ternyata tak sehingga bayarannya. Ambil sakit di hospital, buat pembedahan, nak ganti itu, nak ganti ini, ratus ribu, juta pun ada. Juta pun ada. Menunjukkan betapa mahalnya pemberian Allah. Dan Allah Ta'ala tidak meminta apa-apa upah. Allah Ta'ala tidak meminta apa-apa bayaran. Cuma Allah Ta'ala suruh kita beribadah kepadanya, mengerjakan amal yang saleh, meninggalkan maksiat. Semua amal yang saleh itu kebaikannya balik pada kita. Allah Ta'ala tidak mengambil apa-apa faedah, kerana Allah Ta'ala tidak berharap berfaedah. Semua maksiat itu balanya atas kita. Bukan saya dosa, bala dia atas dunia, mendatangkan penyakit. Allah Ta'ala memberitahu ini boleh, ini tak boleh. Itu adalah kurnia yang tak terhingga mahalnya, tidak ada bandingan. Semuanya kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa. Yang ke-8